Klien kita kali ini seorang perempuan, dia pengen mencari pacarnya. Dia bilang kalau sebentar lagi, kurang lebih 6 bulan, dia akan dinikahin sama pacarnya ini. Ya, kita kali ini akan membantu klien kita seorang perempuan ya, Feli ya. Iya. Ya, katanya dia ini baru kenal dan udah jatuh cinta dan mau menikah. Iya, namanya Naura. Naura. Iya, Naura ini udah yakin banget sama pacarnya. Ya, dan udah mau menikah katanya rencananya sih. Kan mereka udah 1,5 tahun pacaran. 1,5 tahun pacaran ya. Tapi ternyata tiba-tiba cowoknya hilang, ada kabar sama sekali nih. Cowoknya yang namanya Ito ini tiba-tiba menghilang, ada kabar sama sekali, handphonenya dimatiin, sosial medianya mati, dan dia hilang di telan bumi. Nah, kenapa ini? Ada apa ini? Nah, ini kenapa ini ya, kok hilang seperti itu ya? Makanya, padahal mereka baru mau rencanain untuk tunangan dan segala macam. Betul sekali. Nah, biasanya kalau cowok menghilang kan, ini kan ada alasannya macam-macam nih. Ya, mungkin udah ngerasa nggak cocok, ya, atau mungkin nggak siap nikah, ya, atau mungkin nggak ada modal untuk nikah. Salah, kalau nggak ada modal untuk nikah, sebenarnya nikah nggak perlu pakai modal kalau gitu. Ya. Modalnya bismillah. Modalnya bismillah. Katanya Naura ini tidak pernah diajak ke rumahnya. Dan Naura ini katanya baru akan dikenalkan sama orang tuanya. Loh, kok bisa? Sudah 1,5 tahun pacaran. Masa belum diperkenalkan sama orang tuanya sih? Sudah kurang lebih 6 bulan mau menikah. Masa belum diperkenalkan sama keluarganya sih? Yaudah, ini kita mau langsung ketemu sama Naura. Ya, kita ketemuannya di mananya, Fel, ini? Di kantor pacarnya. Di kantor pacarnya? Oh, ini berarti kita langsung ke tempat bantuin dia untuk nyari pacarnya ya? Iya, buat nanya pacarnya. Kantor pacarnya, jadi pacarnya ini kerja di kantor itu? Iya, di kantor itu. Oke, kita langsung meluncur ke sana, nanti kita tanya langsung aja sama klien kita, Naura. Kita janjian sama Naura di sebuah kantor, katanya kantor itu miliknya pacarnya yang namanya Ito. Dia sebagai direktur utamanya di sana. Kita datang ke sana, ya, dan di perjalanan Feli menjelaskan, jadi Ito ini emang orang kaya, ya. Keluarganya dia keluarga kaya juga, selain punya perusahaan tambang, dia juga punya usaha travel haji dan umroh. Ya. Dan yang mau kita datengin ini adalah salah satu usaha travelnya Ito. Dan kita menuju ke tempat travelnya Ito. Begitu sampai tempat travelnya Ito, gue sama Feli bingung, heran dan kaget. Tiba-tiba. Kamu mana ini? Udah sampai alamatnya? Udah sampai ini sih kantornya ini. Hah? Kelihatan di belakang? Iya, makanya. Tapi kita jadinya di kantor itu? Iya, di sini. Itu mungkin. Ngapain dia? Saya Mandala Padisongjin. Saya akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda. Tunjuk demi petunjuk akan kami telusuri. Penolakan demi penolakan akan sering terjadi dalam pencarian. Pencarian itu tidaklah mudah, tapi butuh tenaga, waktu, dan juga pikiran. Dengan niat dan tulus, serta ikhlas, saya dan tim akan terus membantu Anda. Untuk menyayangi kamu dengan sepenuh. Di depan kantor itu ada seorang perempuan berusaha masuk ke dalam kantor dan dihadang-hadangin sama security. Ribut ini mereka berdua. Buat tadi dulu sebelumnya. Iya, maaf Pak, sebentar. Maaf Pak, sebentar. Iya, mau nanya. Ini Naura. Iya. Iya, ada apa ini? Ini Pak, saya mau masuk kan. Ngebut dibolehin sama dia. Aduh, apaan sih? Saya kan dari itu. Apa ini?
ini yakin bahwa bosnya yang namanya itu kenal sama Nora katanya. Yakin sama Nora. Sudah kenal kok sama saya, Pak. Bilang saya datang di sini. Saya ini pacarnya. Saya sudah berkali-kali datang ke sini kok. Bapak orang baru ya? Pak, udah jangan begitu tadi ya. Ya, biasa aja, Pak. Udah. Itu pacar saya, Pak. Saya mau ketemu pacar saya. Jangan ngaku-ngaku pacarnya bos saya. Masa beneran pacarnya kenapa sih? Satu bulan yang lalu, pernah ada seorang wanita datang ke sini. Ngaku sebagai pacar bos saya. Itu ini jadi sering kedatangan seorang perempuan dan ngaku itu pacarnya. Jadi satpam itu gak heran, gak kaget. Makanya dia diusir. Hah? Beneran itu, Pak? Betul. Ada orang yang sama. Jelas saya ada pacarnya, Pak. Satu bulan yang lalu ngaku sebagai pacarnya. Mas, saya pacarnya itu. Siapa perempuan itu? Jelas saya pacarnya. Petugasnya sebelum saya kan ada teman saya. Nah wanita itu menurut bos, terganggu lah bos saya sedang meeting. Beliau lah dikejar, saya penggantinya. Jadi saya gak mau seperti itu, ingat. Tapi saya pacarnya, Pak. Saya gak mau kejadian itu menyebabkan saya. Udah. Jadi dikejar gimana? Jadi kejadian seperti ini sering, Pak, maksudnya? Betul, Pak. Satu bulan yang lalu kemarin, sebelum saya. Iya. Ya udah kasihan bapaknya, jangan dulu, nanti kita coba nanti kita coba cari cara yang lain. Ya maaf Pak ya, ya udah dulu. Siapa? Kita akhirnya diusir sama satpam. Dia nangis di situ. Dia nggak percaya kok ternyata banyak perempuan datang ke sana dan itu mengaku pacarnya Ito. Berarti Ito playboy dong. Berarti Ito suka memerankan perempuan dong. Berarti ini bukan pertama kalinya dong. Seorang perempuan datang kantornya Ito. Sering sekali. Akhirnya kita kasih pengertian di situ sama Nora. Coba ini sekarang kita cari cara dulu. Ya kalau emang benar di sini dia kantornya, kalau emang benar di sini dia kerja, dia pasti kan juga akan pulang kan? Iya. Katanya meeting sampai jam 5. Nanti kita coba ke sana lagi. Ini kan udah jam 4 lewat nih. Itu udah jam 4 ini lewat kan? Bentar lagi nih. Udah jam 4 lewat, bentar lagi. Ini kita tungguin aja sebentar. Ya sambil kita cerita. Ini kan kamu belum cerita semuanya masalahnya seperti apa. Ya yuk kita di mobil dulu ya. Ya kita di mobil sambil ceritain sebenarnya apa yang terjadi ya. Sambil nangis, Nora ini cerita semuanya. Dia ini sudah pacaran 1,5 tahun. Dia dijanjikan mau dikenalin sama orang tuanya, tapi tidak pernah dikenalin. Ya, informasi seperti ini tuh udah sering kita dapatin, Ma. Ya, kamu berharapnya dapat informasi yang bagus, informasi yang kamu seneng, nggak bisa seperti itu. Kalau emang kenyataannya seperti ini, ya harus kamu terima. Apalagi kamu kan seharusnya yang tahu siapa pacar kamu ini. Kamu yang kenal kan? Kalian kenalnya di mana coba? Di kafe waktu itu. Kafe? Tuh kan apalagi di kafe. Coba boleh ceritain gak ini asal mulanya seperti apa, dia dari keluarga mana? Terus kenapa kamu yakin banget sampai kamu bela-belain datang ke kantornya? Ya aku kenalan sama dia 1,5 tahun. Terus 1,5 tahun kita menjalin hubungan bareng. Selama ini baik-baik aja, gak ada yang bermasalah. Terus tiba-tiba satu bulan itu, belakangan ini dia menghilang, gak ada kabar sama sekali, gak tahu kemana, gak ngabarin aku sama sekali. Terus kayak gak ada kabar sama sekali. Padahal kita tuh udah mau serius, kita tuh udah mau nyiapin buat tunangan 6 bulan lagi. Tiba-tiba dia gak ada kabar, kayak gini hilang aja tiba-tiba gitu. Rumah keluarganya itu gak pernah diajak, gak pernah dikenalin.
Ini kan aneh. Terus kenapa Nora mau percaya sama Ito? Ini yang jadi pertanyaan. Kenapa dia percaya sama Ito? Ya, saya lihat dia baik. Terus kerjanya juga bagus. Orang tuanya kebetulan di Bangka, dua-duanya punya perusahaan tambang. Dan emang kebetulan tuh saya belum pernah dikenalin sama keluarganya. Tapi dia janji mau kenalin saya secepatnya. Tapi saya udah yakin, karena saya juga pernah diajak ke sini. Walaupun saya nggak masuk, tapi saya yakin dia emang kerja di sini dan dia emang atasan dari perusahaan ini. Atasan? Berarti dia yang punya perusahaan ini? Iya. Alasan kenapa Mbak bisa yakin mau kenalan sama dia gitu? Baik sama saya, perhatian juga. Pokoknya saya ngedapetin kebahagiaan deh sama dia gitu. Ya, ngapain dia lah Mbak pasti. Ngapain gitu ya? Tapi kalau dari orang tua sendiri udah kenal sama dia? Orang tua aku kenal, tapi kebetulan aku belum dikenalin. Enggak, yang dari orang tua Mbak aja udah tahu dia siapa. Udah restuin juga. Udah restuin. Tapi ya gitu, saya dijanjiin karena keluarganya di Bangka, ya udah saya maklumin aja kan. Terus dia bilang dia mau keluarganya mau balik ke Bangka, dia tiba-tiba enggak ada kabar sama sekali sampai sekarang. Saya enggak tahu ke mana. Apa yang serius katanya tapi gini. Jadi sibuk banget Mbak. Mau ketemu aku aja tuh kayak cuman seminggu tuh cuman sekali doang. Itu pun cuma 3 jam kayak gitu. Kayak cuma pergi nonton, makan udah. Karena aku tahu banget dia hard worker banget gitu loh. Tapi kalau orang tua ini ketemu belum? Tapi kalau kayak via telepon atau itu udah pernah belum? Enggak sih. Kamu udah pernah ke rumahnya? Aku nggak pernah ke rumahnya, tapi dia pernah ngasih tahu ke aku kalau rumah itu di Cinere, komplek Semara. Nggak pernah diajak? Nggak pernah, tapi dia selalu cerita ke aku karena dia sibuk banget kan. Jadi buat ngajak ke rumah aja tuh aku nggak pernah. Ada. Ito ini perhatian, Ito ini baik sama saya. Saya pernah diajak ke kantornya. Dia setia kadang-kadang jemput saya, nganterin saya. Dia baik, Mas. Dia baik karena ada maunya, coba. Kalau maunya sudah didapat, kalau semuanya sudah diserahkan sama seorang perempuan, udah deh. Lelaki tidak ada hormat lagi. Lelaki itu akan menyepelekan, bahkan akan meninggalkan seperti Ito ini. Maksud aku gini, kalau ternyata informasi yang kamu dapat akan terus-terusan seperti ini, kamu akan terus mencari dia. Iya, aku bakal nyari. Sampai ketemu dia. Sampai tahu jawabannya. Iya. Bener. Enggak bohong. Kalau ternyata dia bla 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 punya pacar lagi, ada lain sebagainya. Iya, mau gak mau aku terima. Terima. Yakin? Dan berarti kamu komit. Biasanya jarang orang begitu tahu ternyata informasinya si A begini, si B begini, dia mundur. Kalau emang itu komitmen kamu, ya udah kita pegang. Kita akan bantuin kamu semaksimal mungkin. Berarti kamu sayang banget sama dia. Iya. Apapun. Dan aku butuh kejelasan, dia kemana sih selama ini? Sampai kamu ketemu dia. Mm-mm. Kecewa dia sih itu. Kita tenangin pelan-pelan. Kalau mau melanjut pencarian harus sabar, harus ikhlas. Kita harus buktikan kebenarannya. Kalau emang Nora yakin dengan Ito, ya sudah kita lanjutkan pencarian. Kita harus dengar dari mulutnya Ito sendiri. Kalau mulut orang lain kita simpen aja, kita keep, jangan telan mentah-mentah. Tapi kita simpen dan hasilnya, ya nanti baru ketemu sama Ito. Kita tunggu di mobil dan gak lama kemudian ada mobil biru keluar dan klien kita Nora bilang kemudian susah meeting itu mobilnya Ito. Ya mana? Ini biru ini itu iya yang biru ini mobilnya Ito. Yakin kamu? Yakin tepat.
platnya itu, aku yakin banget itu platnya sama. Itu iya benar itu. Iya kejar-kejar. Pak, ikutin Pak. Benar ini, enggak salah ini. Pak ikutin, Pak ikutin, Pak ikutin, Pak. Bukan benar kan itu ada. Itu ada di dalam ini berarti. Buru-buru gue sama Feli sama klien kita ngejar naik mobil dan gue bilang sama supir, Pak Eka ikutin, Pak Eka ikutin mobilnya. Nanti dia udah selesai meetingin. Pak ikutin, Pak ikutin, Pak. Pak. Pak jangan sampai lepas, Pak ya. Ini aja kita ikutin, ini kita begitu ada peluang untuk menghentikan dia, kita akan hentikan dia ini. Tunggu dulu, dia mau kemana ini? Dia belok. Pak, dia belok kiri, Pak. Pak ikutin terus, Pak. Pak, lepetin, Pak. Pak, cegat aja, Pak. Jangan, Neng. Pak, ini jalannya sempit, Neng, susah. Ayo, Pak. Ya, Pak, cepat, Pak. Ayo, Pak. Sabar, Neng. Ya. Ayo, Pak, cepetan. Ya. Jangan sampai ketahuan, Pak Eka. Jangan sampai ketahuan. Kita buru-buru kejar ini mobilnya, dan begitu mobil ini melewati tikungan tajam, kita langsung ambil alih. Ayo, Pak, cepat, Pak. Terus, Pak. Itu berhenti, itu Bentar, Pak, berhenti, Pak. Itu Berhenti. Pas siapa? Itu kamu, kamu bukan itu. Pas siapa? Anda itu bukan? Bukan, itu. Hah? Itu gak ada di dalam mobil. Yang nyetir orang lain. Kaget kita semua, kecewa. Ini klien kita, Nora. Kemana itu? Siapa kamu yang nyetir? Saya supirnya. Jadi yang nyetir itu ternyata supirnya itunya gak ada. Ya, supirnya itu? Iya, supirnya itu. Itu mana? Saya baru kerja 1 bulan di sini, Mbak. Saya mau jemput, saya buru-buru. Oh, jemput di mana, Pak? Jemput di mana? Itunya di mana, Pak? Kantor yang mana? Kantor yang mana? Ada sih ke kantor. Mas siapa? Saya pacarnya itu, Pak. Oh, Pak Ito mau nikah, Mbak. Jadi urusan Mbak, saya nggak mau tahu deh. Saya buru-buru, saya mau jalan. Papa, saya pacarnya itu. Papa, benar, Pak. Pacar yang mana, Pak? Pak, ini mau kemana, Pak? Buru-buru dia marah, dia pergi dari kita semuanya, ngabur, ngajir mobilnya, kenceng banget getirnya. Kita kejar, ayo ikutin. Pak. Ikutin lagi ya? Ayo, Pak, lagi, kejar. Cukup, kejar. Iya, mau jadi sama saya. Hah? Kamu sopirnya bilang sendiri tadi, udah mau nikah sama... Dia juga gak kenal membawa katanya. Iya. Nanti biasanya sebelumnya gak pernah pakai supir sama sekali. Pak ikutin, dari belok kanan, Pak. Belok kanan, jangan lupa, Pak. Hati-hati, Pak. Kita ikutin mobilnya itu, walaupun dikendarin sama supir yang baru. Dan klien kita yakin itu pasti supir yang baru, Mas. Selama ini dia gak pernah pakai supir. Kok sekarang ada supirnya, ya? Timbul pertanyaan lagi, kenapa ini? Mana dia? Bapak sih lama banget ke kiri, Pak. Ini gimana sih, Pak? Kita ikutin mobil itu melewatin Jakarta, melewatin pinggiran Jakarta sampai akhirnya sampai di Cinere. Ini di Cinere, betul. Kenapa emang? Rumah itu di Cinere, di komplek Cemara. Rumah siapa? Rumah itu. Oh ya? Iya, ini pasti dia ke rumahnya. Aku yakin banget ini pasti dia ke rumahnya. Pak, ikutin terus, Pak. Tapi... Iya benar. Kamu udah pernah diajak ke sini belum? Belum pernah, tapi aku tahu ini daerahnya. Kok tahu maksudnya? Dia pernah cerita kalau dia itu rumahnya daerah Cinere. Di mananya? Cinere kan luas. Komplek Cemara, aku tahu banget. Komplek Cemara? Iya. Di komplek apa ini? Kita ikutin mobilnya itu masuk ke perumahan Cinere, ya kemudian masuk ke jalan Cemara, dan ternyata dia berhenti di sebuah rumah mewah. Jadi ini komplek perumahan ya? Iya benar ini. Ini ya? Ini Cemara ini. Ini tuh mobilnya? Kemana tuh?
pasti mau ke rumahnya deh. Tuh, berhenti. Iya, dia mau. Itu rumahnya tuh berarti. Ih, rumahnya. Tuh. Ini pasti rumahnya. Gue yakin banget. Dan klien kita, Nora, bilang itu benar mas rumahnya. Saya pernah ditunjukin fotonya, saya pernah ditunjukin rumahnya, dan dia bilang itu rumahnya. Benar itu rumahnya. Ayo samperin yuk, samperin yuk, kakak. Entar dulu, entar dulu, entar dulu, entar dulu, entar dulu. Buru-buru dia mau keluar dan gue tahan. Jangan, Nora, jangan keluar dulu. Kita cari tahu dulu siapa yang naik mobil itu. Mau ngapain mobil itu, kita cari tahu dulu. Sabar, yang penting kan kita udah tahu rumahnya. Nah, itu siapa dia? Itu gak mungkin ibunya, kan? Masuk mobil ya, ibunya. Tapi nggak mungkin ibunya, ibunya lagi di Bangka. Iya nggak mungkin. Bangka. Iya ibunya di Bangka nggak mungkin. Tuh jangan-jangan tuh siapa? Nah, terus siapa perempuan itu, ibu-ibu itu? Mungkin bisa saudaranya, mungkin bisa keluarganya atau dan lain sebagainya. Kita nggak boleh sudon dulu. Ikutin lagi mas. Atau bisa jadi saudaranya, kan bisa siapa aja yang dijemput. Kan itu supirnya yang jemput. Nah, sekarang kemana ini? Coba-coba Pak, ikutin terus Pak, pelan-pelan, jangan saya ketahuan Pak. Pelan-pelan Pak, tunggu-tunggu Pak, tunggu Pak. Dia berhenti Pak. Di mana salon dan spa? Tadi siapa yang turun? Oh, ibu-ibu. Nanti ibu tadi. Ibu-ibu ini. Apa itu jangan-jangan ibunya si itu? Siapa? Oti? Mungkin. Oh, ini supirnya turun lagi nih. Turun. Pak, maju dikit, Pak. Kita turun, Pak. Kita langsung turun aja gimana? Iya, iya. Kita ikutin aja yuk. Langsung turun aja. Langsung kita turun aja. Langsung kita tanya langsung. Kita turun, kita harus tanyain kebenarannya. Buru-buru klien kita turun, dia lari sekenceng-kencengnya di situ masuk ke dalam salon dan dicegat sama supir yang tadi. Sebentar, saya mau penjelasan. Nora ini nekat merobos masuk ke salon itu dan di sana dia ketemu sama seorang perempuan yang tadi masuk ke dalam mobil. Dan ternyata tidak hanya itu, dia juga ketemu sama seorang perempuan yang lagi memakai baju bridal, memakai baju wedding. Dia mau menikah ternyata. Mohon maaf ibu, ini maaf mbak. Ya sebentar ibu, mohon maaf sebelumnya. Ini biar kita mau jelaskan, kita mau jelaskan. Nggak mungkin pacarnya itu. Iya. Maaf ibu, nggak mungkin ini pacarnya itu. Mami dia sih pelan, anak saya itu mau nikah. Itu mau menikah sama ini? Iya ini. Calon istrinya?